tips hari ini, ada 3 sikap mental yang dibutuhkan untuk orang sukses. Pertama, mental seorang petani. Petani selalu menabur, selalu berusaha, selalu ngetok pintu, selalu membuka, mencari peluang. Petani selalu bangun pagi, pergi ke sawah. Hujan, panas, tetap ke sawah. Petani juga punya kesabaran yang selalu hari ini nabur, dia nggak besok dilihat, oh kok belum tumbuh, kemudian dimatiin. Enggak, Bapak Ibu. Pada saatnya dia tahu kalau nanam padi sekian bulan, 2,5, 6 bulan, dia akan memanen gitu. Kalau tidak pernah menabur, jangan berharap bisa menuai. Itulah sikap mental petani yang dibutuhkan. Kedua, sikap mental seorang tentara. Tentara selalu disiplin, selalu patuh pada komandan. Jadi kalau jenderal bilang kamu pergi ke medan perang, pergi. Dia selalu bilang, siap, laksanakan, begitu ya. Yes, sir, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, jangan ngeyel sama mentor Anda. Pemimpin Anda sudah pernah melewati apa yang pernah atau Anda akan lakukan. Jadi itu mental tentara, punya kedisiplinan, selalu tekun melaksanakannya. Ya, ketiga adalah atlet. Atlet itu mempunyai jiwa pantang menyerah. Latihan hari ini, besok tanding kalah, nggak apa-apa, latihan lagi sampai mendapatkan piala. Kalau piala itu sudah didapatkan, mempertahankan memang nggak mudah, tapi Bapak Ibu perlu melatih diri untuk mencapai posisi puncak, mencapai prestasi tertinggi, mencapai medali emas dalam kehidupan Anda. Jadi petani, tentara, dan atlet itu yang dibutuhkan untuk bisa sukses di dalam bisnis atau pekerjaan Anda.